Ketahuan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Zan, dan hari ini kita akan melanjutkan game Evil Neighbor. Dan seperti yang kita lihat ya, pada episode sebelumnya kita telah berhasil keluar lewat pintu depan. Dan kali ini sesuai perjanjian gua ya, kita bakalan bermain di mode normal, terus kita aktifin juga dark mode-nya ya. Yang dimana kalian lihat nih, kalau gua aktifin dark mode, buset gelap banget coy. Ini kayak, aduh, kayak mati lampu rumahnya dong. Susah nih guys, tapi gak apa-apa lah ya. Kita coba saja bung, nanti kita coba di hard ya. Semoga saja gua bisa main di hard, terus gua bakalan aktifin juga dark mode-nya ya. Oke, untuk sekarang kita langsung saja start dan masuk ke dalam game-nya nih. Come on guys, ini mah easy banget. Semoga gua bisa ya. Aduh, gelap banget, gile, gile. Guys, ini gelap sangat by the way. Aduh, kok bisa gelap gini? Ceritanya gimana ini? Gelap sangat. Ah, kalian bisa lihat gak ya kalau gua gelap gini? Oh iya guys, kalian bisa lihat gak? Aduh. Wah, dia di situ ya, dia di situ ya. Aduh, gua penasaran juga sih, gua pengen pancing dulu lah. Oke, kalau sembunyi gini kelihatan, cuman ini gelap banget. Sumpah gak kelihatan, cuy. Wah, tapi kelihatan dikit sih. Oke, kita tunggu dia keluar dulu ya kan. Santai. Nah, udah tuh. Oke, dia ke kanan, Bung. Dia ke bawah. Kita cari item sekarang. Ini ada kode. Gua gak tahu mau keluar lewat mana, guys. Pokoknya senemunya item aja lah. Dia kayak buka pintu tuh. Sip, kayak begitu aja. Oh, dia dari sini ya. Oke, itu ada kuncinya, coy. Oke, biarkannya ke situ. Krobar. Aduh, ini gelap banget by the way. Anjay, gak kelihatan apa-apa, coy. Bahaya nih, bahaya nih. Kelihatan apa-apa, sumpah lo. Tuh kan, kalau gua kena kejar tuh gak kelihatan. Ya, gak apa-apa lah. Santuy, bos. Ayo dong, ayo dong. Ini gue bakal drop deh. Nggak kesini dia ya? Oh, dia nggak kesini guys. Sip. Sip. Oh, nice. Oh, buset, sambil naruh trapnya dong. Oke. Baliklah, baliklah. Ayolah. Ih, lama banget, sumpah dah. Balik lu, balik lu. Balik, 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 balik. Hati-hati, hati-hati. Ya, dia gak tahu kemana tuh. Ah, udah, gua buka dulu. Oke, udah harusnya. Krobar, guys, krobar, guys. Guys, krobar. Nice. Gelap banget ini, sumpah dah. Sumpah guys. Wah, gak kelihatan sih kalau dia lewat. Wah, ini kalau dia lewat gak kelihatan.
Oke. Kalian bisa lihat nggak ya masalahnya tuh? Aduh. Ayo. Hati-hati, cuy. Di sini ada tape ya. Gue tinggal nyari apa lagi nih? Padlock ya. Padlock, cuy. Gue tinggal nyari padlock. Oh ini cuy, padlocknya di situ. Sip, dia ke atas ya. Aduh takut gua guys. Gua pancing dulu lah. Wah, hati-hati, hati-hati. Nggak kelihatan. Oh, itu dia, itu dia. Itu dia. Ya ini mah lolos dong. Ya ini mah easy peasy lemon squeezy, boy. Guys, keluar, guys. Oh my god. Anjay. Widih, keren. Gimana guys? Sangat mudah bukan perjuangan gua? Nah, ini mah spesial buat kalian semua ya. Gua bakalan mainin lagi, tetapi kita keluar di aduh bentar. Tapi kita keluar lewat mobil sekarang ya. Ini kita langsung saja main lagi ya, teman-teman. Ini khusus buat kalian ya. Biar tidak kebanyakan video berpart-part. Ini gue bakal mainin lagi. Cuman sekarang gue bakal keluar lewat mobil atau pakai mobil ya, yang lebih susah dan lebih banyak item yang harus kita cari ya. Yang paling susahnya itu gasolin, cuy. Kita harus bawa ketepel lah, banyak lah. Pokoknya banyak guys, banyak ya. Sabar. Nah, berarti kita harus cari tap, cari bensin, cari kuncinya, buka garasi. Aduh, banyak banget. Harusnya easy lah, bos. Aduh, yuk cepetan, cepetan pergi lu. Wah, dia naro trap tuh pasti. Hah, ketahuan. Ketahuan gua, guys. Sumpah, gara-gara dia masih deket, gua malah nongol. Duh, ada trap lagi di situ. Uma, ada trap. Aduh, guys. Aduh, nggak perlu itu lagi. Sekarang tap dong, tap dong. Ayo tap. Oh my god, bro. Sembunyi dulu. Gabak. Aduh, bahaya tuh, bahaya, bahaya. Dia udah naik belum ya? Kayaknya udah sih aman. Aduh, takut. Udah sih aman itu. Oh nice, ini dia kunci mobilnya, Bung. Sip. Dia bakal naruh trap tuh di situ tuh. Tuh kan? Ya emang gak jelas dia. Oke, ini kunci mobil. Nice, kunci mobil pertama sudah kita dapatkan. Dia ke bawah, dia ke bawah. Ini kesempatan gua nih, kesempatan gua nih, guys. Kasih kesempatan gua, guys. Come on, cari cari tap, cari apa kek. Ini ada paling atas. Ya dorki, giliran gua gak dibutuhin malah ada. Ini apa? Ya padlock. Ya males banget gua, cuy. Kasih padlock. Aduh,
Anjay, ada trip sana dong. Ya, hati-hati, cuy. Krobar nggak perlu lah. Ini kunci mobil di situ. Waduh, banyak banget. Waduh, ini tangga juga kita perluin buat ambil bensinnya ya. Wow, ini dia nih, cuy. Okay. Seru nih. Seru nih, seru nih, seru nih. Wow, bro. Set. Nice. Mana? Ke sini enggak dia? Oh, enggak ya. Nice, enggak ke sini, guys. Mantap. Kita tinggal nyari slingshot, terus bensin. Tinggal dua lagi sih. Bensin sama tap doang. Sama lakban. Hati-hati. Wah, nggak ada dong. Ayo tap, apa kek ini slingshot? Oke, slingshot dulu aja, gue ambil. Tapnya di mana ya? Oh my god. Dia belum buka pintu sih. Dia belum buka pintu, guys. Tap ya. Tap nggak ada, cuy. Tap kayaknya di laci sebelah kanan deh. Oke, dia di kanan. Takut, guys, gua pancing dulu lah ya. Takut. Biar aman, guys, biar aman. Kalem aja mainnya. Oke. Nah, habis gua ambil bensin, tinggal nyari tap, cuy. Tap kayaknya di laci TV deh. Tap ya. Wah, hoki banget. Oh my god. Tunggu, gua sempet, cuy. Ternyata ada suaranya. Turun kah? Oh iya, dia ke sini turun, cuy. Dia turun ke sini dong. Wah, itu dia. Wow, bahaya banget. Hati-hati ya. Nah, udah harusnya. Nice. Ayo. Tinggal nyari tip. Tip doang. Ayo, tip doang. Tip di laci TV tuh. Udah fix di laci TV. Ayo kawanku, ayo. Itu dia. Ayah kita udah lewat. Dan ini saatnya gua beraksi untuk pergi ke laci dan mengambil yang namanya tape. Ini dia, Bung, tape-nya. Dan gua kayaknya ke atas aja deh buat mancing. Nah, tuh.
Biarkan, awas kena trap. Hati-hati, buset, siap. Repair. Open garage. Di mana kunci mobil gua, cuy? Kunci mobil gua mana? Awas, awas kena. Tinggal pergi gua. Nice. Oh my god. Keren gak sih, guys? Kenapa ini sangat mudah sekali buat gua, cuy? Ini mudah sekali, guys. Dan masih ada ya next konten, yaitu di mode hard yang dimana harus kita taklukan juga ya. Oke. Sip, nanti di next konten gue bakal bermain game ini lagi ya di mode hard, terus gue bakalan cobain si dark mode-nya dimatiin sama dinyalain juga ya. Oke. Sip, mungkin untuk sekarang sudah selesai. Sorry banget kalau misalkan gue banyak diem, karena ya gue harus fokus, guys ya, harus fokus. Nah, udah gitu aja sih. Gak tahu lagi mau ngapain ya kan, karena ya ini game mudah banget, cuy. Oke, udahlah ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Dan kita ketemu lagi di next video. Dadah semuanya.